Halo, jumpa lagi dengan saya Prima, staff engineer dari PT Indotara Persada. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, apakah saat ini Anda sedang memerlukan forklift dengan attachment spesial atau dengan kegunaan yang khusus? Di belakang saya ini ada Bomek forklift dengan attachment spesial, yaitu dengan paper clamp. Nah, apa itu paper clamp? Bagaimana cara mengoperasikannya? Apa saja fitur-fiturnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Untuk review kali ini, di samping saya ini adalah Bomek forklift tipe RD30A IC240 dengan ban solid. Nah, yang spesial lagi adalah forklift untuk tipe ini dilengkapi dengan paper clamp. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Tentunya selain dari attachment paper clamp ini sendiri, kita akan membahas dari segi mesin. Nah, untuk di samping saya ini adalah Bomek RD30A yang ditenagai oleh mesin Isuzu tipe IC240 origin Jepang. Nah, kita bisa tahu bersama bahwa Isuzu origin Jepang ini selain sangat handal, kuat, dan suaranya halus, yang tidak kalah penting adalah sangat hemat bahan bakar. Nah, mesin ini sendiri dapat menghasilkan power output yaitu 34,5 kW di 2000 RPM dan bisa menghasilkan torsi sebesar 139 Nm di 1800 RPM. Untuk displacement mesinnya atau CC-nya yaitu di 2369 cc. Nah, untuk kapasitas tangki itu dapat menampung sebanyak 60 liter bahan bakar. Jadi, sekali isi bahan bakar, forklift ini bisa digunakan untuk waktu yang sangat lama. Nah, apa sih yang membedakan RD30A dengan RD30A dengan paper clamp ini? Atau dengan attachment spesial paper clamp ini? Yang jelas, ada pada handle hidroliknya. Yang paling sebelah kiri adalah handle untuk lifting. Yang nomor dua, handle untuk tilting. Nah, yang ketiga, ini untuk rotating. Nah, yang menarik adalah attachment paper clamp ini bisa berotasi 360 derajat. Nah, ini sangat membantu sekali dalam operasional atau dalam penggunaannya. Yang dilengkapi dengan handle grip yang warna merah ini adalah fungsinya untuk paper clamp mencengkram atau melepas. Nah, makanya dia dibedakan sehingga tidak tertukar dengan untuk lifting atau tilting seperti itu. Nah, di segi yang lain, untuk RD30A untuk tipe ini dilengkapi dengan ban solid di sini dengan ukuran 28x9 ring 15, keempat-empatnya ban solid. Untuk segi transmisi menggunakan transmisi otomatik. Nah, makanya di sini ada 3 pedal, yaitu yang pedal yang sebagian sebelah kiri yaitu untuk kincing, yang tengah untuk brake, yang paling kanan untuk gas. Nah, unit ini juga dilengkapi atau sudah diaplikasikan bas, yaitu Bomek Advanced Safety, yaitu dengan tertera ada stiker di sini. Jadi untuk safety dari unit ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, kita bakal ke depan. Nah, untuk tipe RD30A yang ini memiliki 3 state smash, yaitu dia punya 3 state, 1, 2, 3, dan mampu lifting maksimal di 5 meter. Jadi untuk ketinggian-ketinggian di atas 3 meter atau di atas 4 meter, untuk forklift ini masih bisa menjangkau untuk bisa di atas area loading. Nah, di sini kita bisa lihat selang hidrolik yang sangat berkualitas. Untuk hidroliknya sendiri dari Nok made in Jepang, jadi untuk kekuatan dan keawetannya sudah tidak diragukan lagi. Selanjutnya, karena ini attachment khusus, jadi kita akan membahas detail tentang attachment ini, yaitu paper clamp. Nah, apa saja spesifikasinya? Yuk kita simak.
Untuk tekanan kerja dari paper clamp ini bisa digunakan di tekanan kerja 35 bar sampai 160 bar. Jadi sangat relevan digunakan untuk forklip 3 sampai 5 ton karena tekanannya masih tekanan kerjanya masih masuk. Nah, keunggulan dari paper clamp ini adalah bearing yang sangat kuat. Jadi untuk menopang beban yang berat 3 ton itu sangat kuat dan stabil. Nah, juga paper clamp ini mengadopsi sistem hidrolik dua arah yang saling mengunci. Jadi paper clamp ini bisa berputar ke kanan dan ke kiri dan tidak perlu khawatir untuk bertabrakan di tekanan olinya. Jadi ini sangat safety sekali. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi menggunakan attachment paper clamp ini. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tentang Bomek RD30A IC240 dengan paper clamp ini, dapat disimpulkan bahwa Bomek RD30A dengan mesin Isuzu yang hemat bahan bakar, mesin lebih halus serta kuat dan paper clamp yang sangat mumpuni, maka biaya operasional untuk forklip ini akan jauh lebih rendah sehingga biaya perawatannya juga jauh lebih murah. Dan Anda tidak perlu khawatir, Bomek RD30A dengan paper clamp ini garansi 3 tahun atau 2000 jam. Mana yang lebih dulu tercapai? Selain itu, juga didukung oleh after sales yang sangat profesional dan ketersediaan spare part yang selalu ready stock. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi untuk berinvestasi menggunakan Bomek RD30A ini. Jadi sekian review kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Perseda untuk mendapatkan info-info terbaru lainnya, atau bisa komen di kolom komentar untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami. Saya Prima, pamit undur diri.